Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Black Clover Mobile ya. Hari ini gue pengen bahas si Julius Nova Chrono ya guys ya, karena udah ada pemberitahuan dari Garena ya bahwa Julius bakal keluar tanggal 25 ya guys ya. Udah gitu ada event Natal juga ya, jadi ini udah pasti ya guys, Julius udah pasti keluar ya tanggal 25. Ya udah gitu di event Natal di peristiwa sini kalian bisa lihat ya, di sini kita bakal dapat kostum SSR Julius guys ya, asal login 7 hari berturut-turut sama dapat 10 undian juga, ada roulette Natal juga guys. Udah gitu ada hadiah Julius ya, hadiah Julius ini bukan kalian dapat Julius ya, tapi hadiah Julius ini kalau kalian udah selesaiin chapter 3, episode 3, kalian bakal dapetin summon pilihan guys, kayak yang di awal-awal gitu ya. Awal-awal kan cuma 20 kali multi ya. Kalau ini bisa sampai maksimal 999 kali upaya cuy. Ya gue sih pengen dapetin Rades gini guys. Pokoknya gue bakal gacha terus-terusannya di summon pilihan 999 sampai dapetin Rades ya. Karena bagi gue Rades itu penting ya. Ada 3 tanker tuh yang wajib di game ini ya guys menurut gue ya. Mars, Rades, sama Black Asta guys ya. Black Asta yang nanti ya tanker merah itu GG banget ya. Jadi masing-masing elemen ya ada tankernya gue guys ya. Oke yuk langsung aja kita ke Glossarium yang lihat si Julius. Tapi sebelum itu ya buat kalian yang baru main ya atau yang belum selesai event ini, ya ini wajib kalian selesaiin sih guys. Pertama adalah event pembukaan chapter ya. Ini wajib kalian selesaiin karena hadiahnya Black Crystal banyak banget guys. 1200 kali berapa nih guys, kali 6 ya, sampai chapter 6 tuh guys dapat 1200 lagi. Udah gitu yang ini juga wajib kalian mainin guys, yang ini ya. Kenapa? Hadiahnya ada tiket gacha cuy ya, sampai mentok ya. Hari ini tadi pagi udah gue selesaiin ya, sampai mentok ya guys ya, dapat 10 lagi tiket gacha ya buat gacha Julius. Coba lihat ya ada berapa tiket gua ya, ada 63 tuh, lumayan ya, 63 tiket sama 41.000 Black Crystal ya buat Julius. Udah pasti dapat sih ini gue Julius guys. Langsung aja kita bahas Julius Nova Chrono ya. Kenapa sih Raja Penyihir ini GG banget ya guys ya. Oke, skill basic attack-nya, skill satunya ini nyerang satu musuh doang, mengakibatkan debuff reduce mobility. Di game ini tuh sama kayak di Epic Seven ya. Kalau di Epic Seven itu kan combat readiness, kalau di BCM itu namanya mobility guys. Itu salah satu yang GG ya, elemen yang GG guys ya, mobility di sini ya. Debuff reduce mobility 5% kepada satu musuh. Oke, memberikan buff increase mobility sebesar 5% kepada semua rekan. Jadi satu tim dapat semua guys setelah berhasil mendaratkan serangan kritikal ya. Ingat ya, serangan kritikal. Jadi Julius ini kalau gua ya, kalau gua gearnya pasti gear kritikal sih guys ya. Gua bakal nyari gear kritikal. Udah gitu gear yang attacknya itu, attack yang advance gear, attack advance gear juga gua bakal nyari yang substatnya ada kritikal guys ya buat si Julius. Kalau bisa di atas 50% lah ya kritikalnya Julius ya guys. Di atas 50% tuh udah mantep banget sih Julius Nova Chrono kalian ya. Oke, untuk skill keduanya Distorted Time ya. Ini AOE ya skill keduanya ya guys ya. Dan ini yang GG-nya ada time stopnya guys. Ada peluang 50% untuk mengakibatkan debuff time stop kepada satu musuh selama 2 turn guys. Gila nggak tuh? 2 turn loh. Bayangin kalau Noel kena ya. Noelnya merah gua kena ya. Waduh, kalau Noelnya merah gua kena mah gua nggak bisa keluarin shield guys ya. Jadi cupu Noelnya gua nih guys. Ya ini GG sih. Ya apalagi nih AOE ya. Memberikan buff increase speed level 3 ya. Speednya level 3 ke diri sendiri guys. Jadi dia bakal kenceng banget ya ngebut ya. Tapi satu turn doang ini ya. Meningkatkan speed sebesar 55%. Ya untuk upgrade-nya, upgrade-nya ini cuma naikin damage doang ya. Ini juga yang skill satunya cuma naikin damage doang sih guys. Ya gua nggak terlalu naikin sih. Ya kalau Noelnya gua mentokin guys karena waifu ya. Oke, untuk ultinya Chronostasis. Ini nyerang atau musuh ya. Nah, ini GG sih, bisa nge-stun ya. Wah, gila. Di game-game tuh yang namanya stun, freeze, wah itu GG sih ya. Stun, freeze, charm, pokoknya kayak gitu itu mantep. Bisa nge-stun satu musuh, udah gitu mengakibatkan debuff reduce mobility 20%. Anjir, anjir. Ini kalau kalian pengen ngalahin si Noelle merah bikini guys, kalian mesti punya Julius sih. Ini Noelle merah gue sih pasti kalah sih sama Julius sih guys. Gila, udah stun, udah gitu ada reduce mobility 20%, ya kan? Udah gitu ngasih extra turn kalau misalnya musuhnya mati. Waduh, buat kalian yang Noelle-nya full magic attack nih ya, yang Noelle-nya full magic attack di ulti sama Julius, rata Noelle langsung guys. Ya Noelle mati, udah gitu Julius-nya jalan lagi. Abis Julius jalan lagi, Julius tinggal keluarin skill 2. Wah, kelar sih kalian sih. Wah, ini kacau sih guys. Ya, GG banget. Ada extra turn-nya cuy. Jadi saran gua ya, skill yang kalian mentokin dulu levelnya, yaitu skill ultinya si Julius ya guys. Skill ultinya Julius kalau bisa sampai level 5. Skill 1, skill keduanya itu mah belakangan lah ya. Yang penting ultinya dulu guys. Karena di level 2-nya ada reduce mobility lagi plus 5.
Di level 4 ada tambahan lagi, Reduce Mobility plus 5 lagi. Jadi total 30% mobility-nya kurang, guys. Yang tadi mau jalan langsung mundur ke belakang, anjir. Udah gitu level 3-nya sama level 5-nya, skill attack plus 20%, skill magic attack plus 20%. Ini gede banget sih, parah, guys. Kalo udah level 5, tambahan lagi tuh ya, skill attack 20%, skill magic attack 20%. Jadi ini yang mesti kalian bikin level 5 duluan ya, guys, ya, ultinya ya. Dan kalau bisa Julius jalan duluan ya. Kalau ada musuh udah punya Noelle ya, kalian hantam aja pakai ulti, guys. Mati langsung Noelle ya kan, udah gitu dia jalan lagi, coy. Amit-amit nggak mati ya, kayak Noelle gue ya. Noelle gue main defense ya, Noelle gue nggak mati. Tapi kena stun ya kan, udah gitu mobility-nya juga berkurang ya, rese juga sih. Oke, untuk serangan gabungannya, nyerang satu musuh ya. Menyerang setelah memberikan buff increase damage dealer 30%. Wow, jika punya buff ya. Mengakibatkan debuff reduce mobility sebesar 10% kepada satu musuh ya. Gila. Tapi ini nggak gitu penting sih, guys. Yang paling penting tuh ultinya ya. Oke, sekarang kita lihat pasifnya ya. Kalau dia udah LR, memberikan increase damage dealer sebesar 3% untuk setiap 15 speed ya. Memberikan time accumulation pada setiap turn, bisa diakumulasi hingga 5 kali. Berarti total 15% ya increase damage dealnya ya. Dia main apa ya? Gue juga bingung sih, guys. Kayak gue bakal main critical sama main speed sih gear-nya buat dia ya. Time accumulation memberikan peringatan sebesar 10% untuk damage yang ditimbulkan oleh skill spesial ya. Wow. Jadi ultinya dia ya, skill spesialnya dia, waduh haram jada sih damage-nya sih, guys. Parah, coy. Oke, sekarang kalau misalnya dia bintang 2 ya. Kenapa gue bilang Julius ini mesti bintang 5, guys? Ya bintang 2 aja memberikan temporal reversal ya jika kalah untuk pertama kalinya setelah menerima damage. Aktif satu kali doang selama pertarungan ya. Jadi dia bisa hidup lagi, guys. Jadi kalau mati ya, kalau mati dia hidup lagi dengan 45% HP. Ya ini bintang 2, coy. Kenapa gue bilang kalian mesti bintang 5 biar GG? Karena kalau misalnya bintang 5, dia hidupnya lagi tuh 100% HP-nya, guys. Kalau bintang 2 45%, ya bintang 5 100%. Wah, parah dah, nggak ada obat ya. Oke, sekarang kita lihat statnya dia ya. Lihat tuh, guys ya. Attack 3500, magic attack 12799 ya. Jadi kalian setnya itu mesti isinya magic attack ya. Ingat ya, dia magic attack, guys. Jadi kalian fokus aja cari yang magic attack. Kalau gua sih kayaknya bakal ngasih dia gear speed sama gear critical sih. Kalau gua ya, gear speed, gear critical, tapi yang advanced set ya. Sama kalau bisa yang attack advance ya, attack advance gear set, guys. Critical rate-nya 22%. Gila, guys. Basic critical rate-nya gede ya, 22%, cuy. Gila, critical damage 50%, speed-nya 107 ya. Mantap gak tuh. Oke, yuk, terakhir kita akan lihat skill-nya dari si Julius Nova Chrono ya. Kita ulti dulu ya, guys ya. Kita hajar yang merah, cuy. Wes, gila, Raja Penyihir. Keren ya. Wuar. Gila ledakannya, kayak Goku ya. Ngeluarin hawa murni. Ya ini musuhnya gak mati ya, guys. Dia kena stun tuh ya, guys. Tapi kalau misalnya dia mati, si Julius ini bakal jalan lagi. Itu yang GG-nya, cuy. Oke, sekarang skill keduanya ya. Bakal ngonci skill kedua musuh ya. Nah, time stop tuh, guys. Ya, time stop ya. Ada 3 orang yang kena ya. Time stop ya. Mampus gak bisa keluarin skill 2. Ya, oke, sekarang skill satunya. Ini mesti critical skill 1 sih, guys. Kalau critical, mantep ya. Ya, tuh ya, dari reduce mobility-nya ya. Oke, hari ini Valtos gue udah jadi ya. Kemarin-kemarin gue kan kalah sama youtuber-youtuber yang udah top up juta-jutaan, puluhan juta ya, guys ya. Nah, hari ini Valtos gue udah jadi nih. Udah LR nih, guys. Widih. LR Valtos. Ya, speed-nya gue juga udah lumayan, guys. 124 ya. Speed gue 124, guys. Ya, kenceng banget. Yuk, kita bales, guys. Kita bales. Oke, apakah bisa ditoel? Oh, ternyata bisa ditoel, guys. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita autoin aja lah ya. Oke, kita autoin aja ya. Oke, Valtos siapa jalan duluan? Waduh, Valtosnya jalan duluan, anjir. Waduh, dia pakai final juga, guys. Kacau, speednya kenceng, coy. Waduh. Dia jalan duluan ya. Kacau, coy, jalan duluan. Gak apa-apa, guys. Kita bales. Oke, okay, Noel. Boom. Alah. Ini nih. Oke, okay, guys, kita udah membalaskan dendam ya. Hahaha. Satu lagi, guys. Satu lagi. Nih, nih. Ya, oke, okay. Ada Valtos juga ya. Waduh, ada Fana. Fananya sih emang kampret sih. Oke, okay, siapa duluan ya Valtosnya? Wah, Valtos siapa duluan nih, guys? Oh, Valtos gua duluan ya. Oke, Valtos. Di mana-mana Valtos, anjir. Oh, waduh, gila, ada William, guys. Oke, gila, ini kencang banget ya. Main speed ya. Oke, nggak apa-apa, guys. Gue juga bisa, no, shield juga. Oke, ini bahaya nih, anjir. Oh, mamam no counter gue. Oh, lo.
Oke. Keluar, nggak mati, balas, counter. Oke. Waduh anjir, Lotus gua dibantai anjir. Maka, aduh nggak mati Noelle-nya. Waduh, dikit lagi tuh. Aduh, tinggal secumil. Anjir, hoki banget ya guys. Ini nih akun top up 10 juta, 15 juta nih. Kalah sama akun yang baru top up cuma 1 juta doang cuy. Oh kalian teman-teman, saya mission aja Black Clover Mobile guys ya. Bahas si Julius Nova Chrono itu hero wajib sih. Kalian mesti punya sih guys. Kalau kalian ikutin guide gue dari awal ya, ada Mars, Rades, Lotus ya, udah gitu ada si Noelle Bikini ya. Terus Black Asta ya nanti bakal keluar 5 bulan lagi, sama Julius guys, itu misalnya mesti punya sih. Itu semuanya GG guys. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share apa-apa game belum. Kita punya berita yang malam ya guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.